Koordinator juru bicara Prabowo Sandi Dhanil Anjar mengatakan pihaknya mempercayakan kepada SBY terkait waktu untuk mengkampanyekan Prabowo Sandi. Dhanil mengatakan SBY sudah pernah menang pemilu 2 kali sehingga tahu kapan waktu serta strategi yang tepat. Dhanil Anjar menyatakan hal ini untuk menanggapi pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang mempertanyakan tidak terlibatnya SBY dan Partai Demokrat mengkampanyekan Prabowo Sandi. Sebelumnya SBY melalui Twitter mengatakan sebaiknya tim Prabowo Sandi memperkenalkan visi misi mereka kepada masyarakat, bukan mengeluarkan pernyataan sembrono yang akhirnya merugikan. Jelas, silaturahim terus jalan. Ada gak 300? Atau? Beliau jubir juga. Yang hari ini, kalau ada politisi yang hari ini itu selalu menang, banyak menang ya, di pertarungan politik, itu namanya Pak SBY. Pak SBY itu punya pengalaman panjang pemilu, 2 kali pemilu. 2 kali pemilu beliau menang. Dan 10 tahun beliau jadi presiden. Jadi beliau tahu persis strategi seperti apa untuk menang pemilu. Jadi kami percaya penuh kepada Pak SBY kapan jurus-jurus beliau itu akan dikeluarkan. Jadi beliau pasti punya jurus-jurus pamungkas, dan jurus-jurus pamungkas itu pasti dikeluarkan pada waktu yang tepat. Nah, oleh sebab itu sejak awal kami sebutkan kami percaya dengan Pak SBY. Kapan beliau harus turun, seperti apa jurusnya, kita serahkan sepenuhnya pada Pak SBY untuk kemenangan Prabowo dan Sandi.